Wahai kaumku, ya sungguhnya Muhammad yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan sesuatu tidak takut miskin, tidak takut fakir. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis An Anas bin Malik ya mengatakan masu ila Rasulullah masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam illa a'tahu Tidaklah dipinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu untuk agama Islam kecuali Ya permintaan tersebut akan diberikan oleh baginda rasul Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagaimana ada seorang laki-laki yang datang, paktohukonaman bayna jabalain, yang datang tersebut ya, diberikan oleh baginda rasul Sallallahu alaihi wasallam kambing, ya yaitu Baina Jabalain di antara dua gunung. Ya. Satu lembah di antara dua gunung itu semua isinya kambing. Dikasihkan kepada seorang laki-laki tersebut sampai dia kaget. Ya. Dia mengatakan belum ada manusia seperti ini. Ya, dan tidak akan pernah ada. Ya. Ada raja yang mengasihkan begitu ya presiden yang mengasihkan begitu, ya, yang ada juga kas negara yang dikasih, ya, uang kantongnya masuk ke kening, ya, nih. jadi apa? ya dua dua gunung itu isinya apa? kambing semuanya, ya, dikasihkan kepada orang laki-laki ini, akhirnya dia pulang. Dia pulang mengatakan kepada kaumnya, Ya kaum, Baina Muhammad dan Yuta atau man la ya. fagar. Wahai kaumku, ya sungguhnya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila memberikan sesuatu tidak takut miskin, tidak takut fakir Allahumma salli wa sallim alaihi wa Jadi ini menunjukkan karomnya, kedermawanannya baginda Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan salni mintalah kepadaku. Ya, minta kepadaku apa? Karena Robi ini orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang setiap hari mulazim. Ya, selalu mengabdikan dirinya hadaron Wasafaron Ya, dalam keadaan menetap atau dalam keadaan berpergian yaitu Robi ya, bin Kaab al Aslami ini selalu mengabdikan dirinya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang sudah kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan relakan dirinya jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana setiap harinya mengetahui bau wanginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik masa mamturihan atyab min rihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku mencium bau yang lebih wangi dari bau wanginya badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma masastu dibajan wala hariran alyanu min ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh ya yang mana lembutnya kita ketahui lembutnya sutra ya baik dari harir ataupun dibat, sutra yaitu lebih lembut yaitu dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mustahil mereka akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipinta oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami yaitu menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dahulu ada sahabat yang bernama Akasa ya, Ukasa. Sahabat tersebut Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit. Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah minta dibopong untuk ke, masjidnya, karena di samping rumahnya. Dibawalah ke masjidnya, naiklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke mimbarnya, dan kumpulkan sahabat-sahabat, dikumpulkanlah sahabat-sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya aku ini sudah sakit-sakit. Sungguhnya aku ini sudah mau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah semuanya telah aku sampaikan kepada kalian apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Apakah aku ini tidak adil kepada kalian? Apakah aku ini ada kekurangan kepada kalian? Apakah aku ini pernah menyakiti kalian? Katakanlah kepadaku, dan aku akan membayarnya, aku akan melepaskannya." Kata Baginda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, semua sahabat-sahabat mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Sesungguhnya, kami ini yang berhutang budi kepadamu, ya Rasulullah. Tidak ada semuanya telah sempurna. Engkau telah sampaikan semua kepada kami, ya Rasulullah, di dalam keheningan tersebut. Sahabat semuanya, dalam keadaan bersedih, karena Rasulullah SAW mengatakan akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam. Suasana yang hening tersebut ada satu sahabat yang berdiri yang bernama Ukasa. Aku ya Rasulullah. Aku punya sesuatu yang kau harus bayar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Katakan, apa yang harus aku bayar?" Semua sahabat tercengang. Semua sahabat Kebingungan, semua sahabat ingin mencegah kepada Ukasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, biarkan, ya biarkan. Katakan wahai Ukasa. Maka Ukasa pun mengatakan, ya Rasulullah dahulu sewaktu di perang Uhud, aku sewaktu naik kuda, ya engkau memecut daripada kuda tersebut terkena ke dadaku ya Rasulullah. Terasa sakit sekali dadaku tersebut kena cepeti olehmu. Maka di hari ini aku menuntut balas ya Rasulullah. Aku menuntut balas ingin membalas. Ingin mencambuk kepada dadamu juga. Maka Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat ya, biarkan ukasa tersebut ingin membalaskan ya, sakitnya sewaktu dipecut karena aku tidak mengetahui kalau itu terkena kepadanya maka ukasa pun mengatakan bagaimana aku mau memecutmu sedangkan kau ada di atas mihrab akhirnya Rasulullah memanggil kepada sahabatnya turunkan aku Majulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar as mengatakan aku yang pertama kali beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akulah yang berhak untuk menggantikannya wahai Ukasa. Cambuklah aku wahai Ukasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, biarkan wahai Abu Bakar. Biarkan dia mau membalaskan dendamnya. Bangunlah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cucu yang dicintainya Sayyidina Hasan Yaitu bangun Bangun mengatakan Ya Ammi Janganlah engkau membalaskan kepada kakekku yang sedang sakit Maka Rasulullah SAW memerintahkan cucunya untuk diambil Biarkan ukasa untuk membalaskan daripada sakitnya sewaktu dipecutku oleh aku Akhirnya Ukasa pun mengatakan bagaimana aku mau memecutmu. Sedangkan engkau memakai baju. Tidak akan terasa pecutku tersebut. Dibukalah bajunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihatlah indah tubuhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di perutnya masih ada ikatan batu menahan daripada nahan rasa lapar. Akhirnya Ukasa pun melemparkan pecut tersebut dan langsung memeluk baginda Rasulullah saw. Dia buka bajunya dan dipeluklah ditempelkan kulitnya kepada kulitnya Nabi Muhammad saw. Maka Ukasa pun mengatakan tidak akan mungkin ya, orang yang mau membalaskan kepadamu ya Rasulullah. Sedangkan kulitmu ini kalau ditempelkan kulit yang tidak akan pernah dimakan oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan betul, ya. Siapapun yang bertempelan dengan kulitku ini tidak akan bisa dimakan oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya ukasa tersebut yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diinginkannya untuk tidak mau berpisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah kita belajar dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita timbulkan kecintaan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita bayangkan dari wajahnya yang sangat indah yang sangat tampan kita bayangkan daripada tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan bisa dimakan oleh api neraka kita bayangkan wajahnya nabi Muhammad tubuhnya nabi Muhammad yang tidak akan bisa dimakan oleh tanah kita bayangkan alangkah mulianya manusia yang paling agung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan di malam hari ini di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didekatkan diri kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidaklah kita bangun dari tidur kita Kecuali yang kita pikirkan Kita angan-angankan Untuk bertemu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tidaklah tangan yang kita miliki ini kecuali tangan ini telah bisa berjabat kepada tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dari kehidupan kita sehari-hari kita kita basahi mulut kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendekatkan terus kita dekatkan terus diri kita dengan majlis yang kita cintai ini Dengan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan esok hari kelak Kita mendapatkan Minuman Telaga Al-Kausar Dari tangannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kita masuk surganya nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Birahmatika ya arhamarrahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin denganmu yang pengasih lagi maha pengasih ya Allah garibna ma'an nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekatkan kami kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teteskan mahabbah kecintaan di dalam hati kami kepada nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Gerakkanlah kegerakan-gerakan kami Gerakkanlah kekuatan hati kami Untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna wa iyaakum minal ladhina istami'una al-gal Fayatabi'una ahsanah برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأهوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال اللهم بيّد وجوهنا اللهم نوّر وجوهنا بنظرة وجه نبي محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل استجب دعانا يا الله يا الله يا الله يا غوثا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة